Oke, semuanya kembali lagi di my channel di 893. Pada video kali ini tentang Repopit, yang mana agak ini ya, agak ngebul sedikit tapi nggak parah. Masih oke lah, masih ada olinya. Jadi nggak habis, olinya nggak habis. Nah, ini untuk busi, ini businya hitam, berarti ini bisa jadi apa yang namanya ya, pembakaran tidak sempurna terus dan ngebul ya, kayak tadi ngebul. Ini businya hitam. Kalau misalkan yang normal itu businya merah bata ya. Bisa dipastikan ini harus turun mesin ya karena ngebul. Penampakan setelah kita buka ya, untuk bagian dalaman mesin atau cylinder head ya, di bagian cylinder head. Oke, dari belakang dulu deh. Untuk stang seher nih, untuk stang seher ini masih aman ya, ini masih oke lah untuk stang sehernya ya. Yang kena ini sintrik ya, bantalannya. Nah, ini udah habis nih, bantalannya udah habis. Habisnya kan begini nih, nih. Ini udah habis banget. Emang suaranya tadi agak sedikit berisik juga sih. Ini untuk camshaft ya, camshaft sprocket ini masih bisa aman. Untuk piston ya atau seher. Untuk piston seher hanya kotor saja. Untuk goresan tidak terlalu parah. Dan untuk tadi pas kita cek juga nggak terlalu ngebulnya, nggak terlalu parah. Cuman sedikit tergores di bagian silinder blok ya, tuh bisa teman-teman lihat tuh. Nah, ada goresan-goresan tipis seperti itu. Ini goresan tipis, terus di bagian dalam atas bawah ya, masih lumayan. Tinggal nanti kita cek klep ya, rocker arm dan sebagainya. Sama. Oke, kita cek ini oversize berapa ya. Ini untuk seher masih standar ya, sehernya masih standar, belum di oversize.